Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat dunia pendidikan. Kembali lagi bersama saya Heril Jiliawan, host sahabat dunia pendidikan. Salam Bekasi. Saat ini kita berada di Kota Makassar, tepatnya di SMK Negeri 8 Makassar. Sekolah yang begitu luas, bersih dan asri. Banyak pepohonan hijau yang ada di sekolah ini. SMK Negeri 8 Makassar telah melaksanakan program PK atau pusat keunggulan dan HUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Tentunya pencapaian itu tidak terlepas dari sosok seorang ibu yang juga merupakan satu-satunya perempuan kepala sekolah SMK Negeri yang ada di Kota Makassar. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haja Asmati Bahadudin, M.Pd. Seperti apa penerapan PK dan HUD di SMK Negeri 8 Makassar? Kita sambangi ibu. Ayo sahabat dunia pendidikan. Baik sahabat dunia pendidikan, saat ini telah hadir Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Makassar, Dr. Asna Bahadudin, M.Pd. Ada yang menarik dengan SMK Negeri 8 Makassar yang merupakan satu-satunya SMK Negeri di Kota Makassar yang telah menerapkan program PK dan HUD. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan terkait apa itu PK dan HUD serta jurusan yang ada yang SMK Negeri 8 Makassar. Baik Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya buka masker dulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Asna Bahadudin. Saya diperkenalkan tadi, saya adalah kepala SMK Negeri 8 Makassar. SMK 8 Makassar itu terdiri dari 6 jurusan. Ada Tata Boga, Tata Busana, Kecantikan, lalu OTKP, ada Usaha Perjalanan Wisata, sekarang disebut dengan Usaha Layanan Pariwisata, lalu ada Perhotelan. Untuk PK itu adalah Tata Boga. Jadi sekolah PK itu adalah sekolah yang dikembangkan dari segi peralatan, pembelajaran, dan dari segi karakter semuanya itu. Sebagai sekolah PK, yaitu pusat keunggulan, itu jurusan yang menjadi sekolah pusat keunggulan adalah Tata Boga. Jadi di Tata Boga itu memang kita merevitalisasi program-program pembinaan, program pembelajaran, dan program kurikulumnya. Jadi semuanya itu berubah menjadi sekolah yang benar-benar bisa mendekati atau sama dengan industri. Di sekolah PK itu ada namanya kelas industri. Kita bekerja sama dengan industri dalam menyusun kurikulumnya, lalu terbentuklah kolaborasi antara sekolah dan industri dalam pembelajaran dan pembinaan siswa di jurusan itu. SMK 8 sebagai sekolah PK dan juga masuk dalam sekolah BLUT. Sekolah BLUT itu adalah segala kegiatan di dalam itu kita sudah menggunakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, di mana segala pemasukan, keuangan, dan pengelolaannya itu sudah berdasarkan aturan dari Badan Layanan Umum Daerah. Jadi yang menjadi sekolah jurusan yang masuk BLUT untuk sementara itu baru 3, baru Perhotelan, Boga, dan Busana. Sementara jurusan lain, sementara kami benahi untuk bisa juga menghasilkan sesuatu yang bisa menjadikan SMK 8 menjadi sekolah mandiri ke depannya. We'll be right back.
Pendidikan, kita saat ini berada di Taman Donat SMK Negeri 8 Makassar. Seperti yang saya utarakan di depan tadi, bahwa sekolah ini begitu rindang dengan pepohonan yang hijau. Tentunya dengan suasana yang asri dan bersih. Nah, melanjutkan diskusi yang tadi, Ibu, sahabat dunia pendidikan ingin bertanya terkait apa perubahan yang dasar dari sekolah biasa menjadi sekolah PK. Ya, jadi di sekolah PK itu, yang pertama adalah perubahan kurikulum. Jadi yang tadinya kita menggunakan PSB, ini untuk kelas 1 sekarang kita menggunakan namanya KOS. Jadi kurikulum sekolah itu dia berubah. Lalu perubahan yang kedua adalah di kelas 1 itu perubahan karakter. Jadi pendidikannya tidak ada, belum ada praktek di kelas 1. Tetapi untuk bagaimana siswa itu diramu karakternya sesuai dengan karakter-karakter yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ada beberapa. Ada penambahan mata pelajaran namanya P5BK, P5BKI. Upaya pembelajaran di mana perubahan-perubahan dari sikap, karakter, budaya kerja itu masuk di dalamnya. Lalu ada namanya kelas industri. Jadi kami membangun namanya kelas industri, di mana kelas industri ini akan mendampingi siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 3. Setelah tamat, perusahaan ini akan memasarkan siswa kita. Minimal mengambilnya sebagai pegawai atau merekomendasikannya ke perusahaan lain untuk pegawai. Nah, ini perubahan yang sangat mendasar. Jadi anak-anak betul-betul dituntun untuk bisa mendekati industri. Apakah mereka mau bekerja, apakah mereka mau berusaha, atau mereka mau melanjutkan pendidikan. Nah, ini tugas kita mengarahkan seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir, ya. SMK 8 Makassar telah menerapkan sekolah PK dan juga BLUT. Nah, kemudian apa yang menjadi harapan ini ke depan? Ya, jadi harapan saya sebenarnya adalah kepercayaan masyarakat kepada kami. Jadi yang pertama adalah karena kami sekarang berbenah dalam hal sarana, prasarana, karakter siswa, termasuk hasil produksi siswa. Harapannya adalah masyarakat mempercayai produksi kami, masyarakat mempercayai sekolah ini untuk bisa membuat anak-anak menjadi yang kita harapkan, agar produk-produk itu bisalah dibeli oleh masyarakat. Jadi pemudik kue datanglah ke sekolah kami, mau membuat baju datanglah ke sekolah kami, supaya anak-anak juga semakin banyak yang memesan, semakin banyak mereka memproduksi, semakin bisa mereka, semakin terampil mereka, semakin kompeten mereka. Sekiranya begitu harapan saya ke depan. Dan juga tidak lupa pula, mudah-mudahan pemerintah provinsi juga dan pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang lebih lagi kepada sekolah ini demi pembangunan anak-anak sekolah. Sehingga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kita ada salam manis, Ibu. Salam vokasi. Salam vokasi. Bye-bye. Good!